Nah, Sobat Ngelur semuanya, ini Farel Prayoga potong rambut dulu sebelum tampil di acara MNC TV. Pastinya keren dan biar tambah cakep, Sobat Ngelur. Nah, Sobat Ngelur semuanya, ini adalah proses apel yang dilakukan pihak aparat kepolisian sebelum acara Kilau Raya dimulai. Jadi proses persiapan sedang dilakukan. Nah, ini adalah pawai artis, yaitu Sang Master Limbat, sudah tiba di lokasi acara, yaitu di Jember Edu Garden, yang mana konser Kilau Raya diadakan di sini ya teman-teman. Nah, inilah Mister Limbat yang berkeliling kota pawai bersama polisi perwal yang mengawal dan juga beberapa tim yang mengikuti dari belakang. Jadi seperti ini suasana menjelang acara dimulai, dilakukan di lokasi. Beberapa penonton atau pengunjung sudah mulai memasuki acara, yaitu di lapangan Jember Edu Garden. Untuk segera informasi yang sebenarnya semuanya, bahwasanya minggu besok juga diadakan solawat di tempat ini, tentunya juga mungkin diadakan di satu paket dengan konser kali ini ya, yaitu Kilau Raya 2023 di Jember, dan tentunya disiaran langsung di MNC TV. Dan sebelum acara dimulai juga ya Sobat Ngelur, Farel Prayoga sedang asik menikmati video gamenya, langsung potong rambut sebelum acara dimulai ya. Jadi karena ini acaranya disiarkan secara langsung di televisi, jadi penampilan Farel dan juga beberapa artis harus dilakukan persiapan yang matang dan juga persiapan dari penampilan ya teman-teman. Karena untuk acara di televisi yang jelas pastinya akan ditonton oleh seluruh warga atau penggemar yang ada di seluruh Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri, yang tentunya menjadi penggemar berat Farel Prayoga yang sangat mengidolakan si ganteng Farel. Nah, seperti itu. Maka dari itu Farel sedang melakukan persiapan ini di salon ya, untuk nanti bisa maksimal penampilannya, karena tentunya setelah dipotong rambutnya, Farel akan terlihat ganteng. Nah, seperti itu.